don't forget to subscribe my channel, Hamdok Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Jazlan Yaakob ketika berceramah di Balai Raya Bukit Cekati Gua Musang. Okey tuan-tuan, mari kita dengar ucapan beliau sempena PRK Negeri ni. Okey, dia akan kita komen macam biasa. Pada pagi tadi kita sudah selesai satu bab penamaan jalur. Alhamdulillah pihak Suruhanjaya Pilihan Raya telah pun menerima borang pencalonan untuk calon kita awi. Biarlah awi, orang kata budak-budak lah. Budak pun separuh mari, makin orang juga awi. Calon kita, calon undi boleh calon nombor dua. Soal calon undi nombor dua, nombor satu tak penting. Tetapi yang penting pada 17 hari bulan ni kita nak duduk nombor satu, kita nak jadi pemenang di negeri. Sedara-sedari tuan-tuan dan puan-puan, dalam ceramah-ceramah puak dia, dia kata apa dia? Dia kata kita tak ada isu. Kita nak ada benda nak oyahan negeri Kelantan. Dalam ceramah dia juga, dia kaitkan dengan masalah-masalah dalam pilihan raya ini yang bagi apa tidak ada kaitan langsung dengan soal kedudukan dan kepentingan rakyat di negeri ini. Sedara-sedari, pilihan raya pada kali ini adalah pilihan raya rakyat negeri melawan kerajaan negeri Kelantan. Pilihan raya pada kali ini adalah pilihan raya yang akan menentukan suara daripada rakyat negeri yang mewakili Gua Musang, suara daripada rakyat negeri yang mewakili rakyat negeri Kelantan yang barangkali selama ini duduk memendam rasa. Dan rakyat negeri inilah yang akan bertanggungjawab untuk menterjemahkan rasa ketidakpuasan hati terhadap apa yang dilakukan oleh kerajaan negeri Kelantan selepas sekian lama penggal demi penggal, dekad demi dekad mereka berkuasa dan ternyata mereka gagal-gagal dan terus gagal sehingga hari ini. Apa tidak yang tuan-tuan dan puan-puan, selepas saja daripada pilihan raya negeri yang lepas, di dalam tempoh yang kira-kira setahun, saya nak maklum kepada tuan-tuan dan puan-puan, sudah 13,000 ekar tanah di kawasan Gua Musang dan khususnya di negeri ini sudah pun dipajakkan kepada syarikat-syarikat yang mana kepentingannya bukan daripada orang negeri, bukan daripada orang Gua Musang, juga bukan daripada orang Kelantan. Terbaru saya ada bukti yang lengkap dan saya akan sampaikan kepada rakyat negeri, 202 hektar kawasan pembalakan yang baru dikeluarkan. Bakali ngawak moda pilihan raya nak lawan mawi dan sini bakali. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, jendera-jendera semua rakyat korek kampung, bui gula, bui gula, bui kain, bui duri balok, ambil undi bagi saya juga. Sebab kalau dia bui duri pada kakak kepada di duri hati hasil daripada rampasan daripada hak rakyat negeri, maka berhak untuk rakyat negeri menuntut dia lebih banyak mana. Ambil lagi kakak bagi saya sudah kami ditipu. Jadi susah apa no? Dia nak beri duit, kata tahu pilihan raya umum yang lepas bukan saja apa yang punya kupo kena juga kira apa ujian lepas doa pilih mari akhirnya ni apa dia nak tahu, kita tahu dia banyak pilih raya kaya kapa dia nak bagi pilih sendiri ni sebab dia jadi pilih yang banyak.
Amat undang sekali lagi. We kain. We kain. We guna. Undi. Undi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, amat tidak nak ambil masuk pahaya. Kita pernah, kita mari balik kita punya belaga hari ini. Daripada pagi ada hotel makan pagi ni, tak maaf, kita tak setia makan lah. Mana hari ni ada kau WPBD ada makan lebih kurang. Minta maaf bandung susuk turun subuh gelap limun-limun lagi kita dah turun. Eh kapu tak ilah kita turun dah. Sebab apa? Kita nak mengiringi calon kita. Adik kakak dikasih sikit. Lepas pada ni nak minta sangat lah yang mulia ayah dia kita ku kecek semata selidu kepada rakyat jelata. Bukan saja rakyat jelata negeri, bukan sahaja rakyat jelata di Gua Musyah, tetapi ku rakyat jelata di negeri Kelantan ku rindu sangat suara ku nak dengar ni. Nak dengar titipan semangat aku bui ni hari ni untuk kita bekalkan semangat. Kalau boleh bukan bekas ini saja, jentera-jentera terhati juga. Saya bagi jaminan kepada pemimpin-pemimpin itu, insyaAllah kita juga akan berkampung di Mahkota Johor juga bagi memastikan kemenangan di Mahkota, insyaAllah. Ini ikhlas kita. Kebetulannya Dato' Sri di Mahkota ni latihan jago. Betul yang menyesa terus itu hari ini. InsyaAllah kita akan pergi. Boleh pergi ke dah? Selamat sehari tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting, apa yang penting? Yang penting selepas kita solat fardu, berdoa dan buatlah di setiap madrasah dan juga masjid-masjid yang bersama dengan kita untuk kita mengadakan solat hajat. Kita boleh melancar, tetapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berilah kemenangan kepada kita pada kali ini. Berilah kejayaan kepada kita pada kali ini. Kita berharap kebergantungan rakyat negeri, insyaAllah, kepada barisan nasional yang sudah terbukti sekian lama, budi-budi dan jasa yang telah ditaburkan oleh Yang Mulia Kudi sejak 11 penggal yang lalu, bukan masa yang singkat. Adik kakak, 11 penggal yang lalu Gua Musang ini dibangunkan oleh barisan nasional. Gua Musang ini dimajukan oleh barisan nasional. Maka rentetan perjuangan ini tidak cukup dengan WB yang penting so. Maka kita perlu tambah seorang lagi bersama-sama dengan WB, WB Hafizah yang turut hadir. Terima kasih WB hari ini turut hadir memberi semangat dan bekerja untuk kita. Bagi satu tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu dan memohon selaku tugas tanggungjawab yang diberikan kepada saya untuk membantu Yang Mulia Ayahnya supaya kita bekerjalah sejujur dan sejujurnya. Tidak ada perkara yang lebih penting bagi kita melainkan kita mesti menerjemahkan kebenaran. Akan terobatlah penat kita, akan terobatlah lelah kita. InsyaAllah kemenangan pada kali ini akan memberi semangat baru barisan nasional kerajaan perpaduan untuk mengorak langkah yang lebih panjang, untuk membuka langkah yang lebih hebat, yang lebih lebar, supaya perjuangan kita untuk pilihan raya akan datang akan menjadi titik mula ialah negeri N43 ini. Negeri ya. Negeri ya. Negeri ya. Bila kita okey, tuan-tuan, komen saya satu ialah semoga DPRK Negeri ni UMNO Barisan Nasional dapat memenangi pilihan raya kecil ini. Kerana apa? Kalau PM menang nanti dia orang akan kecoh macam seolah dia menang satu Malaysia ni. Okey, sama kita doakan semoga kejayaan untuk calon daripada wakil kerajaan perpaduan. Okey, mari kita menyokong kerajaan perpaduan dan PM UMNO. Assalamualaikum.